Baik, seorang buruh harian lepas di Pelabuhan Internasional Kijing, Mempawah, Kalimantan Barat viral di media sosial. Sebelumnya seorang pekerja di Pelabuhan Internasional Kijing terseret ombak hingga terombang-ambing. Seperti inilah si Umar saat menyelamatkan rekan kerjanya yang terjatuh dan terseret ombak. Namun aksi Umar ini tidak membuahkan hasil lantaran dirinya tidak bisa berenang meski menggunakan baju pelampung. Beruntung Umar bisa diselamatkan oleh nelayan yang tengah melintas. Sementara rekan kerja Umar, Khairul Anwar, ditemukan sudah tidak bernyawa setelah lebih dari 24 jam pencarian. Dan kita kurang lebih 39 jam baru korban ditemukan. Itu kita dapat informasi dari potensi kita di Kabupaten Mempawah, tepatnya di Tanjung Bangkai, kurang lebih 5 mil dari Tanjung Bangkai. 5 mil?